Ketemu nih nang channel iki, channel gue 38. Hari ini ceritanya ada Mas Mamang lagi memasang lampu variasi. Variasi apa, Mas? Malah ketok gundule. Variasi Vario. Lampu variasi motor Vario 150. Tahun 2015 kalau nggak salah. Oke, lagi mau dicobain. Ini bukan garapan saya ya, ini hanya melihat saja Mas Mamang merenovasi atau memperbaiki lampunya. Lampu alis dengan remote control, nggak pakai K, nggak pakai L. Kita lihat proses demi proses. Oke. Lagi memasang kabel massa body menggunakan kunci 10T di letaknya the pipil di sana itu sanding ecu. Oh, itu lampu alisnya seperti itu. Lampu serinya kok ngeri sekali, warna birunya menyala-nyala. Lampu DRL-nya sudah mau berkelap-kelip seperti odong-odong. Ini terlihat bagus ketika dilihat pada malam hari, tapi kalau dilihat seperti ini bentuknya gila nih. Elek-elek neng kamera, Mas. Wis. Percobaan wis. Tinggal nanti dilihat pas sudah terpasang saja. Nah, untuk kali ini adalah proses pemasangan mikanya ya. Kudu diberongot lagi pakai heat dryer supaya melekat. Lem-lemnya yang bawaan dealer itu biar melekat. Tapi tidak saya sarankan buat teman-teman mencoba hal-hal seperti ini. Kalau enggak ya kayak gitulah hasilnya, kurang rapi. Kalau bisa ya beli aja yang imitasinya, biasanya lebih mudah dibuka dan nanti kalau dirapetin lagi bisa rapet. Kalau aslinya memang susah kalau mau rapet lagi karena lemnya itu ngedabel. Gedabel itu namanya lemnya itu, karena lem bawaan dealer itu sangat-sangat banyak. Wah, ini dia teman-teman hasilnya, nyampe magrib deng. Oh ya, ya cakep. Ini lampu utama ini dijajal urung ya? Urung. Ya. Lah urip ora? Waduh. Bahaya. Wah, jan. Mantap Suranti. Ya seperti ini teman-teman hasilnya. Mantap juga. Seperti yang teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Untuk lampunya RL-nya sudah mau berkelip-kelip ya. Magic Whip New. Hasilnya seperti itu motor Vario-nya. Yaudah, terima kasih ya, video kali ini seperti ini aja.